Halo brother, Anda pasti pernah melihat asap keluar dari pesawat yang terbang tinggi di udara. Fenomena tersebut merupakan contrail atau condensation trail. Fenomena tersebut adalah zat yang menyerupai asap dari pesawat. Contrail merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi saat pesawat terbang tinggi di atas langit, di mana pesawat seolah mengeluarkan asap putih di belakang ekornya hingga menyerupai awan dengan bentuk yang memanjang. Fenomena ini sendiri terjadi akibat proses kimia fisika yang terjadi di atas langit antara udara panas yang dihasilkan mesin pesawat yang bertemu dengan udara dingin di sekitar pesawat tersebut. Pertemuan antara udara panas dari mesin pesawat dengan udara dingin di angkasa tersebut menghasilkan senyawa yang terkondensasi atau bisa disebut kondensat. Contrail ini dapat terjadi saat pesawat berada di ketinggian lebih dari 8000 mdpl, di mana pada ketinggian tersebut suhu udara sangat dingin hingga mencapai suhu minus 40 sampai minus 55 derajat Celsius. Selain itu, bahan bakar pesawat diketahui mengandung hidrokarbon yang terdiri dari senyawa hidrogen dan karbon. Kemudian, karbon dari sisa pembakaran mesin pesawat akan menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan karbon monoksida atau CO. Lalu hidrogen yang tidak terbakar secara sempurna oleh mesin akan bereaksi dengan oksigen, akan menghasilkan uap air dalam bentuk gas.